Thank you.
Thank you.
Bang, pelan-pelan aja bang nanti bang. Iya. Ya, 30 km lah. 30 masih 20. Iya, 20. Ha ha.
udah duluan ngeset buat nge-live-nya kan di sana. Kecepatannya 20.
Siap.
ngobrol ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimpang timur, ambil timur bang, tunggu sampai siapa di luar. Rombongan Bapak Haji Mamun baru pada sampai. Oh, jadi rombongan Bapak Haji Mamun baru sampai. Dengar. Nah, ini dia bang, tamu yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tanya bang, ngapain dia kemarin? Saya tanya bang. Baik kalau begitu, bang kalau ambil timur ditunggu sampai kue bongkar tanpa. Kalau rombongan Bapak Haji Mamun baru sampai, emang udah tunggu-tunggu kedatangan abang kemarin. Saya mau tanya, emang ada maksud apa? Bang, kalau kepolisian tentang bandingin diri laki, maksudnya bang? Abang nanya maksud saya kemarin mau apa? Kan saya ingin pengantin laki. Oh, jadi kedatangan abang kemarin lagi jadi pengantin laki. Pengantin laki, nih, Haji Edo. Haji Edo. Yang mana bang orangnya saya? Yang mana ini? Yang ini, yang mana bang orangnya? Oh, jadi itu orangnya. Benar. Bang Haji Edo. Itu juragan gua. Gagak benar itu pengantin. Itu baru abangnya nih, adeknya, si Jerok. Bang, ketinggian-ingin cuci kaki, ambil topok buat ngapain. Maksudnya, kalau Romo, abang lagi ngirim Bang Haji Edo lagi, pengantin perempuan yang Aril yang kotok, putrinya Bapak Baru itu yang udah saya siapin. Yang udah siapin, Bang. Udah siapin, Bang. Yang kuning. Iya, ada pedangan gua. Oh, iya, itu. Aku ngaku. Kotok juga itu. Bidadari, Bang. Bibirnya aja udah diminor-minorin. Eh, Bang, kalau ada topok buat ngapain, makan saja yang kusuk-kusuk. Maksudnya, Bang. Emang kalian perempuan yang siapin? Pada ini rombongan yang masuk. Satu, Bang. Gampang masalah masuk, Bang. Jangan sembarangan yang masuk-masuk aja, Bang. Emang apa? Ini kampung-kampung Betawi. Betul. Terus ada kurannya, ada kebiasaan. Benar. Agama kita junjung, budaya kita usung. Iya. Jadi kalau abang masuk, ujung putih ada syaratnya nggak, Bang? Oh, jadi kalau mau masuk sini ada syaratnya? Ada syarat. Hei, Bang. Beli tempat tolong pancing buat bayar ke tengah lautan. Syaratnya abang sebutin. Ini aja yang bayar kontan. Oh, jadi bayar kontan. Bayar kontan. Baiklah, Bang, kalau begitu. Dengerin, Bang, syaratnya. Bang, pohon terima di pinggir taman kembang mati di sebunga mawar. Syarat pertama, kudus iman. Harga mati tak bisa ditawar-tawar. Siapa yang nanyain? Udah tahu, Haji. Bang, yang namanya orang mati kan pasti iman. Ya, aman juga. Ya, orang lain. Bang, main bola tengah taman. Betul bersama-sama. Yang jelas, pengantin seiman, Bang. Nah, abang beserta Roma, kudus yang terima. Nah, tadi kita diterima. Betul, Bang. Dengerin, Bang, kalau ada surat dari panglima tolong diantarin lewatkan dan kuda ke rumah lima tua. Nah, bener. Syarat pertama emang abang ketemuin. Nah, ini masih ada syaratnya yang kedua. Oh, syaratnya yang kedua. Betul, Bang. Bang, nulis surat di kandang kuda rambut panjang tolong kunciin. Maksudnya? Kalau emang ada syarat yang kedua, sekarang harus sebutin. Oh, jadi mau disebutin, Bang. Sebutin lah. Baik, Bang, kalau begitu dengerin baik-baik. Bang, kalau makan sate ditusuk-tusuk pepet pedak enak rasanya. Maksudnya? Kalau rumah abang mau masuk, itu palang dadanya. Oh, ada palang dadanya. Ada palang dadanya. Mana palang dadanya? Jelek-jelek amat. Apa? Gua bicara sama lu punya ada pohon sama pimpinan gua. Siapa yang bilang gua gak boleh masuk? Saya, Bang. Lo? Ya, betul. Kenapa alasannya? Kalau abang mau masuk, kudu mesti syaratnya harus lu penuhi. Bang, kata abang pepes pedak enak rasanya udah dimasakin sayur kipulnya. Maksudnya, Bang, abang disiapin palang dadanya. Tuh, tukang-tukang pukul tadi. Yang mana, Bang? Nah, ini semua. Oh, yang ini, tukang-tukang pukulnya. Pengen tahu? Ayo. Gua, jagonya. Anak-anaknya Bapak Haji. Siapa yang gak boleh masuk? Ini. Hup. Udah aja. Siap, siap, siap. Bang, hei, masuk, Bang. Ya, mana lo? Masuk,
apaan itu? Umatmu! Mau masuk? Iya! Lalu mau masuk? Iya! Bawa majikan lu! Bawa! Nih! Walu kawasannya! Nih! Umat tau! Oh, pijak! Tawanya mantap tuh! Gua malung ke haji! Oh, apaan jatuh tuh? Ayo! Gua malung ke haji! Oh, lu merasa malu? Malu! Oh, kalau lu gak mau merasa malu? Iya! Nih, hadepin palang dadanya! Walu kawasannya! Kenapa lu mau kenyur? Kenapa emang mau kenyur? Kenapa? 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 Kenapa?
3, 4, 5. Nih. Cikaos merah. Cikaos merah. Hei, Bang, lomba-lomba main di kolam. Ya, boleh. Ya. Ambil pun jangan dilempar. Ya, terus. Coba-coba di lomba-lomba yang masuk dalam. Ntar pala lo gue kantongin. Ya, bukse. Gue mau dikantongin. Ya, gue jagoan. Waduh. Lo. Ya. Gue harus pilih mana? Tuh. Mules. Apa, hati-hati. Ayo, Bang, kalau emang beli, Bang, main petasan, Bang, kalau dibawa, lepas.
pelayan-pelayannya. Bang, kalau saya mau ngomong biasa bayar salat, tolong dibuka pintu maaf ya, Mas. Oh, sama bang. Kita sesama umat muslim udah seharusnya kudu saling memaafkan. Kejahatan jalan di malam, bawa kawalan satu pemimpin. Calon pengantin saya persilakan masuk ke dalam. Assalamualaikum, saya ucapin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa anim wa tabakum barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسعد العرب والعزم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة ومهابة ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل علي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقي الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dan juga saudara kandung, maka siapa yang terlebih dahulu. Dan kemudian kami persilakan untuk memohon
Di mana kedua raja dan ratu saat kita Ananda Arila Wisita dan Ananda Muhammad Rija telah disiapkan oleh pemandu lampah atau lampah persiapan untuk prosesi kirap. Sekali lagi ini adalah perpaduan budaya Jawa dan juga Palembang, dan untuk prosesi kirapnya dipandu oleh tutur lampah dengan iringnya dari Jawa. Begitu mohon dijelaskan kepada Bapak Ibu tak dana sedikit selama prosesi kirap, kami akan memberikan gambaran perjalanan kedua mempelai dari ruang rias menuju kepakinan dengan menggunakan bahasa Jawa atau yang biasa disebut dengan panyondol. Sekali mohon izin kepada seluruh tamu undangan, kami akan menggunakan bahasa Jawa di awal rangkaian. Aku semoga putihkan ilurman Kados paripurno isang pinangatin salibe Anggelio hanglo salino hanglo padono piwahan adi busono Pada sumonggo kita tidak pakwa tenai kita coro adi coro minoko purwakani pak harian pamakan Nunggi rambut berputro pinangatin salibe minjil saking tepas wangi manjing iksas somori nenggo kira pengri sampina manten salib dikang sinupo sinukarto kinurmatan umling gending ketawa langit gito Sri Narendra operator mas Thank you.
Thank you.
Sulistyo ing Dusoko Sulistyo ing Budoyo Estidek Parastyo Sami Asur Pepuji Pakastu Ibring Risang Tidak Manten Sambi Bukti Tempah Tutupan Kanji Nongko Tepuan Kanji Nayuk Jumpulan Terkayang Keputang Adikut Yang Asapu
resepsi dua pasangan yang berbahagia. Dan selanjutnya terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Barnu Suwono Sarjana Hukum beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Dr. Adreski Ayati Makmun beserta Ibu. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, bini sepuh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan yang berbahagia kedua mempelai putri bernama Ariela Griselda Sarjana Ekonomi dan mempelai pria Haji Muhammad Rika HMMPD. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang indah ini. Tentunya kehadiran Bapak Ibu tamu undangan sekalian memenuhi undangan kedua mempelai untuk memberikan doa serta restu kepada kedua pasangan yang berbahagia. Teriring doa dari Bapak Ibu tamu undangan sekalian, semoga rangkaian acara resepsi pada siang hari ini berjalan lancar sampai paripurna. Salawat serta salam semoga senantiasa juga tertekan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, pada sahabat dan pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kami menghantarkan Bapak Ibu tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua pasangan yang berbahagia yang saat ini duduk di pelaminan, marilah terlebih dahulu kita dengarkan untaian kata yang terangkum dalam kata sambutan mewakili kedua keluarga yang berbahagia sebagai ucapan selamat datang, ungkapan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kedua pasangan yang berbahagia. Dan sambutan mewakili kedua keluarga yang berbahagia pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ibrahim Amir Hamzah SS. Dan sekaligus setelah memberikan kata sambutan berkenan untuk memimpin doa bersama kepada yang terhormat Bapak Ustaz Ibrahim Amir Hamzah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Makmun HK MPD beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Barnu Suwono Sarjana Hukum beserta Ibu. Wabil khusus kepada kedua mempelai Muhammad Ridho dan Arya Gersada. Juga yang kami hormati kepada para tamu undangan, para alim ulama, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus-khususan kepada para kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-guru dari SD, SMP, SMA, Sumpah Pemuda bertempat di Joglo dan tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Dalam cuaca yang mendukung pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat lahir dan batin
dan Ananda Gering Arila. Mudah-mudahan yang dalam langkah kita menuju tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan terima kasih kami mewakili keluarga besar atas berkenannya para tamu undangan datang bersama, tentunya untuk melihat langsung sekaligus juga nanti untuk mendoakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita berdoa, kami juga menyampaikan ucapan mohon maaf apabila di dalam sambutan baik penyajian kami dalam hal ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk menambah memperlancar suatu ijabah doa kita pada hari ini. Baik, mari kita buka doa ini dengan menundukkan kepala serahkan seraya mengangkat tangan kita. Mudah-mudahan di antara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya pernikahan kedua mempelai ada Muhammad Ridho dan Ananda Arila. Lebih dulu mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama untuk membuka suatu doa. Al-Fatihah. Mari kita tundukkan kepala seraya mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakir hamdan na'iman ladzi yuhibbu an yuhibba wa yuzina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika lakal mu'azzim shukr. Subhanaka la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu taqabbal wa lakal hamdu bi daradi wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mahya ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tariza afdala man 'alayha wa anta qayyumun wa rasul. Allahumma afir lana wali walidina warhamhum kama rabbakuna shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardhu ya witr ya samad ya sanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, tetapkan dalam hati mereka berdua Ananda Muhammad Ridho dan Arina Husna rasa cinta dan kasih sayangmu ya Allah, sebagaimana Engkau tetapkan rasa cinta dan kasih sayangmu pada Nabi Adam Siti Hawa. Ya Allah, tetapkanlah rasa cinta dan kasih sayangmu ya Allah kepada anak berdua ya Allah, sebagaimana Engkau tetapkan rasa cinta dan kasih sayangmu kepada Nabi Yusuf Siti dan Siti Hawa. Ya Allah, tetapkanlah pula rasa cinta dan kesayangan ya Allah terhadap kedua mempelai Ananda Muhammad Ridho dan Arila Husna. Sebagaimana Engkau tetapkan rasa cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah dunia Quran di Muhammad Al-Quran yang berbuka pintu maaf kita sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Muharram Al-Ustadz Putra Panghamsa mewakili kedua keluarga yang telah memberikan kata sambutan sekaligus memimpin doa bersama. Semoga doa yang kita aminkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tibalah saatnya yang kita nantikan bersama yaitu pemberian ucapan selamat serta doa itu kepada kedua pasangan yang berbahagia. Namun sebelumnya kepada panitia mohon informasinya apabila tamu VIP sudah hadir di antara kita semua. Dan sejenak sebelum kami mengantarkan Bapak Ibu tamu undangan menuju pelaminan, barangkali dari sekian banyak tamu undangan yang saat ini telah hadir,
masih belum mengenal kedua raja dan ratu sehari kita, kedua mempelai, untuk itu mohon izin waktu kita, kami akan memperkenalkan kedua mempelai dan juga kedua orang tua yang saat ini duduk di antara kita semua. Kami awali dari sisi sebelah kanan dari kedua mempelai adalah ayahanda dan ibunda mempelai putri, yaitu yang terhormat Bapak Barmusono Sarjana Hukum dan Ibu Haja Sursiani. Berkenan untuk berdiri Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya yang duduk di sisi sebelah kiri dari kedua mempelai adalah ayahanda dan ibunda mempelai pria, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ma'amun Haka dan Ibu Haja Sakyat. Berkenan untuk berdiri Bapak Kiai dan Bapak Ibu. Dan selanjutnya yang duduk di pelaminan dengan penuh kebahagiaan mempelai pria yang tampan dan mempelai putri yang cantik jelita adalah kedua raja dan ratu sehari kita, mempelai putri bernama Kap Arila Griselda Sarjana Ekonomi, sedangkan mempelai pria Haji Muhammad di HMMPD. Kami persilakan untuk berdiri kepada kedua mempelai untuk menerima ucapan selamat serta doa restu dari tamu undangan yang telah hadir. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang saat ini sudah berdiri di ujung hamparan karpet di tangga pelaminan, selanjutnya kami persilakan untuk menuju ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat serta doa restu kepada kedua pasangan yang berbahagia, Ananda Arila Griselda dan Ananda Muhammad Rida. Tentunya diawali dari sisi kiri dari Bapak Ibu berdiri saat ini. Kami informasikan juga bahwa kedua pasangan yang berbahagia telah melaksanakan prosesi ijab kabul pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 tepat pada pukul 8 bertempat di kediaman mempelai wanita Jalan Sibang 5 nomor 19 Perumahan Departemen Keuangan Karang Tengah Tangerang, dengan disaksikan oleh orang tua, keluarga dan juga sanak saudara. Dan prosesi kabul berduanya berjalan lancar dan keduanya juga telah sah menjadi pasangan suami istri, sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita dan juga sah menurut syariat agama Islam. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu sekalian yang telah memberikan ucapan selamat serta doa restu kepada kedua mempelai, selanjutnya kami persilakan untuk menuju ke meja-meja hidangan yang tersedia di sudut-sudut ruangan, tentunya untuk menikmati hidangan makan siang bersama persembahan kedua mempelai bekerjasama dengan Api Catering. Api Catering beralamat di Jalan Kapling Han Kamraya nomor 3A Cugu Jakarta Barat. Dan sekali lagi kami juga masih menghanturkan selamat siang juga selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang barangkali baru tiba, baru hadir di Sport Center Alam Sutra. Dan tentunya kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian, untuk menghindari antrian ucapan selamat, kami boleh mempersilakan kepada Bapak Ibu yang masih berada di antrian belakang untuk menikmati hidangan makan terlebih dahulu supaya antrian pemberian ucapan selamat tidak terlalu panjang. Dan tentunya sambil menikmati hidangan makan bersama, kedua mempelai juga menghadirkan rangkaian hiburan yang tentunya akan menemani Bapak Ibu tamu undangan sekalian dalam menikmati hidangan makan siang bersama, tentunya dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu nostalgia. Persembahan dari Adi Musik Corner, kami persilakan. Ngalik aja, Pak. Nggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada, emang berkeadaan dua situasi. Gila, ini nggak tempat. Lebar aja, nang. Ke pelaminan aja ya. Bang, bawa DSLR bang. Bawa. Enggak bawa. Thank you.
Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu, tamu undangan juga rekan-rekan dari Kebun Baik, bahwa di pertengahan acara resepsi siang hari ini kami akan mengundang keluarga juga rekan-rekan dari kedua mempelai untuk sesi foto bersama, tentunya sesuai dengan daftar foto yang telah diberikan kedua mempelai kepada pemandu acara. Akhirnya untuk sesi foto akan kami adakan setelah Bapak Ibu tamu undangan juga rekan-rekan dari kedua mempelai selesai menikmati hidangan makan siang terlebih dahulu. Dan untuk saat ini kami masih menghaturkan selamat menikmati hidangan makan siang bersama kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Juni Hastoko beserta Ibu yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak. Atas nama kedua mempelai kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran serta doa restunya. Thank you.
tim fotografer, tim fotografernya tergantung menuju ke pelaminan. Tim fotografer bakal untuk menuju ke pelaminan ini karena ada tamu jadi harus diabadikan. Chick, 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 chick.
selamat siang dan selamat datang juga kepada Bapak Ardi Prabowo atas nama kedua mempelai dan juga orang tua. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran beserta doa restunya. Thank you.
lanjut depan akhir paketan. Sesi foto belakang dan juga rekan-rekan barangkali dari sekian banyak keluarga juga rekan-rekan tamu kedua mempelai sudah selesai menikmati dengan makan siang bersama. Untuk itu sesi foto akan kami awali, mohon kesiapan juga kesediaannya untuk sesi foto. Kami awali dari keluarga besar Bune Suharjo. Keluarga besar Bune Suharjo, mohon kesiapan juga kesediaannya. Selanjutnya keluarga besar dari Tanjung Priok, kemudian keluarga besar Bapak Haji Amir Hamzah, selanjutnya keluarga besar dari Cilegon dan Balaraja, kemudian juga keluarga besar dari Purwokerto. Selanjutnya untuk rekan-rekan alumni Universitas Airlangga dan juga grup X Tara, kami juga undang untuk foto bersama.
Selanjutnya keluarga besar guru-guru dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Sebelum meninggalkan ruangan resepsi berkenan kiranya untuk pukul terlebih dahulu. Kemudian juga kami mengundang rekan-rekan dari alumni Trisakti, rekan-rekan dari AMC dan ASC, selanjutnya rekan-rekan dari MNC, kemudian rekan-rekan dari Ernst & Young, kemudian juga rekan atau komunitas Dira Elsa, kemudian rekan-rekan dari Naraga School. Selanjutnya mohon kesiapan juga sedianya juga untuk rekan-rekan dari Narada Preschool, kemudian rekan-rekan Timur Pantai Indah Kapuk, kemudian rekan-rekan komunitas Seribu Guru, kemudian rekan-rekan Halal Bihalal, kemudian rekan-rekan alumni SD Negeri Karangtengah 06, rekan-rekan alumni SMP Yadika 3, juga rekan-rekan alumni SMA Negeri 3 Tangerang. Mohon kesiapannya juga kami diundang untuk rekan-rekan Odeta Official, juga komunitas Seribu Guru Tangerang Selatan. Sekali lagi kepada yang telah kami undang untuk sesi foto bersama, tentunya apabila telah selesai menikmati hidangan makan bersama, mohon waktunya sejenak berkenan kiranya untuk merapat ke pelaminan untuk sesi foto bersama kedua pasangan yang berbahagia. Dan tentunya tidak harus sesuai nomor urut yang kami panggil, siapapun yang telah siap kami persilakan untuk segera menuju ke pelaminan. Kami juga ingatkan bahwa rangkaian acara resepsi pada siang hari ini sangat dibatasi oleh waktu. Untuk itu sekali lagi kepada keluarga juga rekan-rekan yang telah kami undang untuk sesi foto, apabila telah selesai menikmati hidangan makan bersama, mohon waktunya segera sebelum meninggalkan ruangan resepsi berkenan kiranya untuk meluangkan waktu bersama kedua mempelai di pelaminan. Dan tentunya apabila yang telah diundang belum selesai menikmati hidangan, kami masih akan menunggu dan kami juga mengucapkan selamat menikmati hidangan makan siang bersama persembahan kedua mempelai bekerjasama dengan Abu Catering. Untuk keluarga besar alumni Universitas Airlangga dan grup Ekstana, persiapannya di sisi tangga naik pelaminan. Kami undang untuk foto bersama. Thank you.
mohon perhatiannya bagi pengemudi maupun pemilik mobil dengan nomor seri DD1673IU untuk menggeser mobilnya karena menghalangi mobil lain yang akan keluar. Sekali lagi, bagi pengemudi maupun pemilik mobil dengan nomor seri DD1673IU mohon untuk menggeser mobilnya terlebih dahulu karena menghalangi mobil lain yang akan keluar. Terima kasih. Untuk sesi foto sekali lagi kami sudah mohon persiapan juga kesediaannya keluarga besar dari Budi Suharjo, kemudian keluarga dari Tanjung Priuk, keluarga besar Bapak Haji Amir Hamzah, keluarga besar dari Cirebon dan Balaraja, kemudian keluarga besar dari Purwokerto. Selanjutnya mohon persiapan juga kesediaannya juga untuk keluarga besar alumni Universitas Airlangga dan grup Ekstara, keluarga besar guru-guru dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, kemudian rekan-rekan dari alumni Trisakti, rekan-rekan dari AMC dan ASD, kemudian rekan-rekan dari MNC, rekan-rekan dari Ersenyong, kemudian keluarga besar rekan-rekan Dira Ersa, kemudian rekan-rekan dari Narada School, rekan-rekan dari Narada Preschool, kemudian rekan-rekan Gibor Pantai Indah Kapuk, rekan-rekan Komunitas Seribu Guru, kemudian rekan-rekan Halal Bihalal, keluarga besar alumni SD Negeri Karang Tengah 06, kemudian rekan-rekan alumni SMP Kiat 33, rekan-rekan alumni SMA Negeri 3 Tangerang, kemudian juga rekan-rekan dari Odeta Official,
juga komunitas Seribu Guru Tangerang Selatan. Sekali lagi kepada yang telah kami undang untuk foto bersama, kami persilakan untuk segera merapat di tengah pelaminan atau menginformasinya kepada pemandu acara terlebih dahulu, dan kami akan membantu memanggil keluarga yang lain untuk persiapan sesi foto bersama. Keluarga besar dari guru-guru dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, kami persilakan keluarga besar guru-guru dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, kami persilakan untuk foto bersama. Setelah keluarga besar Yayasan Islam Al-Mujahidin, kami persilakan rekan Diria Edison, kami juga persilakan karena sudah siap untuk foto bersama. Saat ini kami persilakan keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Untuk kami persilakan Bapak Ibu. Kami juga mengaturkan selamat siang dan selamat datang. Kepada Bapak Opor P. Hariara Sarjana Hukum, atas nama kedua orang tua kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran serta doa restunya. Kami juga mengaturkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Budi Sesmo, juga kepada Bapak Insinyur Ahda Yulistin, atas nama kedua mempelai dan juga orang tua. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran serta doa restunya. Dan saat ini yang telah diabadikan bersama kedua mempelai adalah keluarga besar Bapak Ibu Guru dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Barangkali masih ada yang di ruangan resepsi, kami persilakan untuk merapat menuju kepemimpinan keluarga besar Bapak Ibu Guru Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Dan yang sudah bersiap untuk foto juga, Pak, misi Pak. Rekan-rekan Dira Ersan. Thank you.
Untuk keluarga juga rekan-rekan yang telah kami undang untuk foto bersama, apabila telah siap kami informasinya, tentunya kami akan membantu mengundang atau memanggil rekan-rekan yang lain supaya berkumpul di pelaminan. Yeah.
Ya, silakan keluarga besar Bapak Kiai Haji Mahmud kami persilakan untuk foto bersama. Silakan keluarga besar Bapak Kiai Haji Mahmud untuk foto bersama. Sekali lagi untuk keluarga besar Bapak Kiai Haji Mahmud Hatta MPD yang masih berada di ruang resepsi berkenan saja untuk menuju Flamina untuk diabadikan oleh tim fotografer kami. Kami persilakan. Polis. Sambutan yuk. Oke, dah sini yuk. Senyum yuk. Tahan. Satu, dua. Tahan, dua, dua, satu, dua. Tahan. Oke. Pak. Gabung sini, gabung sini. Pak, gabung sini. Kami persilakan untuk keluarga besar Bapak Kiai Haji Mamun Angkal Pilih untuk foto bersama. Kami persilakan. Kami ini juga menghaturkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Dr. Agus Wahyudi atas nama kedua mempelai dan juga orang tua. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran serta doa restunya.
Oh, yeah.
Kita lihat sini. Oke, satu, dua. Satu, dua, sekali lagi. Boleh bebas. Bebas tangannya ya, bebas. Satu, dua, silakan bebas. Oke, mantap. Oke, ya, silakan Bapak ya. Yo, Bapaknya yo. Satu, dua, lagi. Oke, boleh bebas dong, bebas. Bebas, bebas. 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 Satu, dua, tiga. Wah, kurang semangat nih Bapaknya. Oke, sekali ya. Satu, dua, tiga, yo. Mantap. Oke, mantap. Malam gimana? Kosong. Malam. Oke, yuk masih tan. Oke. Gua pergi bareng Pakwa, pulang bareng kamera gua. Ya gue capek banget, gue capek banget di tol. Gue lari-larian bukain pintu, keluar masuk 40 mobil. Panggilan depan, wah mobil betul betul ini apaan ini di dalam di tol. Tapi mobil besar ya. Aduh. 40 mobil. Iya. Gedenya. Aduh. Kamu jalan aja, lu gue paling mati di dalam tol. Enggak lupa. Aduh, naik mobil belakang kan enggak? Ah. Iya. Untung enggak ditinggal ya. Iya. Kalau ditinggal ini juga di tol ditinggal nih tadi. Foto kalau air naik metro. Gua pindah itu metro doang yang kebut gua. Gua lari di tol deg-degan. Mobil yang gua jalan, yang gua taikin jalan. Waduh, apa nih? Gua liat metro terakhir. Gua berhenti. Sama sama gua. Ntar gua numpang lagi di sana. Gitu. Capek. Ya udah, gulung. 10 menit.